Elka Lovers. Kita kembali bertemu dalam episode kali ini. Dalam episode kali ini, kita akan membuat tutorial cara membuat face shield seperti ada pada kacamata ini. Tuh, lihat. Ini bisa digunakan dengan kacamata yang ada di rumah. Dan plastiknya juga menggunakan dari plastik yang ada di rumah juga. Baiklah, pertama-tama kita harus membuat lubang untuk dudukan kacamata biar plastik menempel pada mika. Mika plastik kita ukur dari pinggir atas itu sekitar 6 cm, jadi pas menutupi dahi sampai ke mata. Kemudian kita bentuk pola, yaitu menempel pada kacamata sehingga kita tahu letak titik yang akan kita bolongi sebagai pegangan atau dudukan pada gagang kacamata. Kurang lebih jaraknya satu ruas jari. Ya, ini di sini dan di sini. Baik, setelah itu kita lipat dua dan kita bolongi bagian di situ. Ya. Nah, Elka Lover, ini sudah selesai kita bolongi. Lihat, terdapat bolongan, dua bolongan menggunakan alat ini. Lihat ya, tuh sudah bolong sebelah sini dan sebelah situ. Baik, setelah itu kita langsung masukkan saja gagang kacamatanya ke dalam mika plastik. Caranya adalah seperti ini. Ya, kita masukkan ke dalam lubang yang pertama ya. Lalu langsung masuk ke lubang yang kedua, seperti paralel begitu ya. Ya, masuk. Oke, baik. Nah, terus kemudian gagang yang sebelahnya, tapi kan tidak muat ya. Nah, caranya kita twist atau kita balik seperti ini. Masukinnya. Oke, pelan-pelan ya. Elka Lovers, karena takutnya nanti sobek kertas mikanya. Baik, oke. Sudah masuk. Lalu kita putar sedikit pelan-pelan plastiknya agar kembali ke posisi yang sesuai dengan gagangnya. Oke, sudah jadi. Lihat, sangat mudah kan? Kacamata face shield sudah jadi. Lihat, bentuknya bagus kan? Dan kita bisa menggunakan pakai kacamata yang kita senangi atau model kacamata yang cocok. Jadinya seperti ini. Lihat, bagus kan? Selamat mencoba. Sampai jumpa, Elka Lovers. Dadah.